Sidang kasus pembunuhan terhadap pelajar SMP di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Ratusan keluarga dari korban berusaha untuk menghakimi kedua terdakwa yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Kericuhan bermula ketika kedua terdakwa yang masih di bawah umur, J dan K, dibawa keluar oleh petugas keamanan dari Polres Cirebon usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon, Jawa Barat. Spontan, ratusan anggota keluarga korban yang sudah menunggu di luar sidang menyerang kedua terdakwa dengan menerobos petugas keamanan yang menjaga ketat kedua terdakwa keluar dari ruang sidang untuk memasuki ruang tahanan pengadilan. Meski dalam penjagaan ketat kepolisian, sejumlah keluarga korban berhasil memukul kedua terdakwa saat memasuki ruang tahanan.